Rekan sekalian, hari ini kami Polrestabes Medan melaksanakan tugas klinis terkait dengan adanya suatu peristiwa, yaitu adanya kasus pengurusan TKP SMA 5 Jalan Pelajar nomor 17 Teladan Timur, Kota Medan. Awal mulanya kejadian ini dilakukan oleh sekumpulan orang, yaitu dengan menggunakan roda dua yang distigma oleh masyarakat sebagai motor. Mereka melakukan pengerusakan dengan melempar kaca yang melewatkan rusak bangunan sekolah SMA 5. Kemudian karena di situ diduga ada lawan dari kelompok mereka. Dari peristiwa tersebut, kemudian kami Polrestabes mendapat laporan dan kami lakukan penyelidikan. Laporkan, nanti polisi yang bertindak. Itu kan orang hukum.